second season catur Depok Sleman Yogyakarta. Saya berumur 10 tahun. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Hobi saya adalah membaca buku. Saya tinggal di Padukuan Pondok, RT 5, RW 7, Jalan Karaben nomor 30. Dapat saya tentang program Cashmere Case yang diselenggarakan oleh Maybank adalah kenapa saya tentang program episode yang saya suka adalah episode pertama, karena episode pertama mengajarkan kita perkembangan zaman uang dari zaman barter sampai zaman sekarang. Poin yang bisa dipetik dari episode yang saya suka adalah kita dapat mengetahui perkembangan uang dari zaman barter sampai zaman sekarang. Penggunaan uang yang tidak baik adalah bisa membuat hidup kita kesulitan dan lama-lama kita akan jadi miskin. Sebaliknya, penggunaan uang yang baik membuat hidup kita akan mudah untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Misalnya, saya diberi uang dari bapak atau teman, lalu saya tabung untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan. Pembelajaran yang bisa kita pelajari tentang finansial adalah finansial membedakan kita antara kebutuhan dengan keinginan. Misalnya, memberi kebutuhan dan menghindari keinginan. Apabila saya diberi waktu untuk mengikuti program Cashville Case tahun depan, saya akan bersedia dan senang hati. Jika saya layak mendapatkan penghargaan Best Student, maka karena saya saat berdialog sering kali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim Maybank, dan saya mendapatkan hadiahnya seperti ini. Perasaan saya saat mengikuti program Best Student adalah sangat senang dan bahagia. Yang ingin saya sampaikan pada Maybank dan Maybank Foundation selaku sponsor dari program Cashmere Case yang telah memberi saya kesempatan berharga ini adalah terima kasih karena sudah memberi kesempatan berharga ini kepada saya. Jika saya diumumkan sebagai pemenang dari program Cashmere Case ini, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Cashmere Case yang telah memilih saya untuk mengikuti program ini, kepada sekolah saya yang telah mempercayai saya dan mendukung saya untuk mengikuti program ini, kepada mama saya yang telah memilih saya untuk mengikuti program ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.